Nah, gantikan salap. Ini guys sudah dipasangnya kemarin gak ini? Iya, udah lama kan? Udah lama? Iya. Berapa hari yang lalu dengan pasangnya? Kita lihat. Ini kan, lihat sudah ada nampak apa ya ikannya, kita lihat. Ikan patin lah, apa? Baung. Baung. Ikan baung kan dapat. Udah dapat 2. Pakai setir. Selamat pagi. Hai guys, jumpa lagi sama kami Baisam Rosan dengan Abang Ijurhan. Ini lagi ada di Desa Mirah Kalanaman, kecamatannya Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Ini mau menyusuri sungai apa? Kalanaman. Sungai Kalanaman. Ini mau mencari ikan. Yuk kita lihat keseruannya. Kalau yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan like-nya. Dan nyalakan tombol loncengnya bila ada video terbaru dari channel kami. Bayu Samudroxon, nanti otomatis akan betul juga sis kita lihat videonya. Semoga hari ini dapat ikannya. Yang banyak. Dan banyak. Cuci minyak dulu. Mau jalan hilir. Kita menukui bubu. Mau lihat bubu, semoga mudahan hari ini dapat beruntung. Kita jalan. Ya. Iya, seruan. Lagi ada orang yang mancing.
nggak salah di sini tempatnya. Di sini masangnya. Iya. Ikan sudah hampir nyampe tempat tujuan. Ini guys sudah dipasangnya kemarin nggak ini? Iya, udah lama kan? Udah lama. Iya. Berapa hari yang lalu nih pasangnya? Kita lihat. Ini kan, lihat sudah ada nampak apa yang ikannya, kita lihat. Ikan patin lah, apa? Baung. Baung. Ikan baung kan dapat. Udah dapat 2. Alhamdulillah kan dapat. Tembira tak bubu namanya ini? Iya, bubu tembirai. Tembirai. Terbuat dari bahan tali. Bahan tali. Ini guys, baung. Ya, baung, kan baung. Dapat 2. Sepasang ini dapatnya. Ukurannya sama. Sama. Sudah pasang lagi. Berarti tiap pagi kayak ini ambil kontrol kadang-kadang. Ya. Kalau pas ya. Lagi senggang lah. Ya. 3 hari. 3 hari sekali. Melihat cuaca ya. Cuaca. Cuaca kadar alam airnya. Kalau dalam nggak bisa kita tepui. Iya. Bisa kita angkat. Kalau sedang airnya nggak baru bisa. Pasang lagi. Mudah-mudahan ya. Dapat lagi ke berikutnya. Lagi ke tempat berikutnya.
ini dilanjut lagi perjalanannya. Awas. Ada orang juga ini mengangkat. Tapi itu ikan-ikannya lebih besar. Ini kan ke berikutnya. Bisa. Dalam. Dalam. Banyak yang dalam, lihat. Ya sudah keangkat kan.
Mudah-mudahan dapat. Ini ukuran 1 meter ya. Lebih. 2 meteran. 2 meter. Ada ikan hias. Ikan hias. Tuh kan. Ikan apa, ikan jelawat lain? Salap. Salap, ikan salap. Sama ikan hias. Ikan hias. Ada ikan patik ya? Ini lah, apa? Layus. Layus. Ikan salap kan. Ini. Nah, ikan salap. Ini kan ikan layus kan. Gas, turunkan lagi. Mana lagi, lanjutkan lagi. Lanjut ke hulu. Ke hulu kan, lanjut lagi. Anak sungai Borneo, anak sungai Katingan inilah. Ya. Anak sungai Katingan. Nah, ini tembusnya ke sungai Katingan ini, sungai Kalaleman. Nah, ke berikutnya. Di sini kan berikutnya. Ikan di sini. Kita angkat bubuk. Bubuk pengilarnya. Berapa banyak ya pasang bubuk?
27. Oh, 27. Ini kan. Ini bumbunya dapat ikan baung. Ini bumbunya satu kurang lebih 1 meter lah, 1 meter lebih. Iya, 1 meter. Dapat ikan baung. Satu pasang kan baungnya, laki perempuan. Ini kan. Dapat 2. Ini guys, ikannya. Ini kan. Kalau kena pas durinya itu, aduh kan. Aduh, bahaya itu. Bahaya. Sama nih. Ukurannya sama. Sama, sama yang tadi yang pertama dapat. Iya. Kita pasang lagi. Mudah-mudahan ke berikutnya dapat lebih banyak lagi. Ini bikin video secara dadakan, hai guys. Tanpa direncanakan, tanpa di Pak rencanakan ya. Tanpa diniat ini. Pas Bayu kebetulan kesini. Langsung. Lain guys, lain bubuk. Ternyata kayu. Yang keangkat kayu nih, kita coba lagi. Nah, kan sudah gagal. Kita lihat. Kosong. Ini kosong hari ini. Yang ini yang keempat, jong. Yang keempat, jong. Mudah-mudahan dipasang lagi nanti dapat banyak lagi.
Ini yang ke berikutnya. Besar kah ini? Iya. Ini besar kan bubunya. Agan. Sudah. Ini kan sudah kakat. Nah, gan. Ikan salap. Ikan baung. Yo, mundur. Ini gan, ikan salapnya besar. Ukuran kurang lebih 1 kilo. Satu ikan baungnya besar juga ini. Kayak ini kalau ikan baung, apa kayak kodok lah suaranya. Juga ikan baung ya kan. Saya lagi turun kan. Mudah-mudahan ke berikutnya lebih banyak lagi dapatnya. Dugaan ikan baung.
lihat lagi perjalanannya. Panoramanya indah ya, pemandangan indah. Ini kan dari sini harus pendek kan. Ini. Ya, di sini kan. Sudah keangkat. Kita lihat. Kelamaan ini lapsangnya. Itu ada kan, dapat nah besar, ada ikan baung kecil sama yang besar. Pasang lagi selanjutnya. Yang ke berikutnya. Kita bersih ya, lanjut lagi kan jalan. Ini menimba dulu. Ini baru masih banyak yang belum diangkat. Masih 20 lagi yang belum diangkat. Ini baru 6 tadi tuh yang diangkat. Satu hari lah nyampe. Hah? Yang tuh satu hari. Kalau diambil semua itu. Gak nyampe. Dan lihat tangkapan hari ini. Ikannya kan. Potong ini apa, duri apa namanya?
Udang galang sini ada juga kah? Ada. Kebetulan hari kemarau. Kemarau. Kebetulan hari ini nggak dapat udang gala. Dapat ikan bawang ya. Ikan bawang. Lebih 5 kilo hari ini. Bubunya enggak di. Enggak semuanya dekat. Dekat. Nah, airnya ke dalam. Diangkat semuanya itu dapat berapa? Dapat 20 kilo. Ya, kurang lebih 10 kilo lah. Kurang lebih 10 kilo. Itu tiap hari. Itu diambilnya tiap hari, sis. Jadi kurang lebih 10 kilo tuh tiap hari. Tiap hari. Jadi ikannya bermacam-macam. Ikan salap ya. Ikan baung. Ikan layus. Dan ada juga udang gala. Kebetulan pada hari ini gak dapat udang gala. Dapat ikan baung hari ini, ikan salap. Ikan apa namanya itu? Ini kan? Ya. Ini ikan hias. Ikan hias. Tangkapan hari ini kan, sis. Nah, tangkapannya. Sis, videonya sampai di sini dulu. Nanti disambung lagi. Mudah-mudahan di hari berikutnya ada waktu, ada kesempatan, dan diberi kesehatan bisa meliput lagi Bang Ijurhan mencari ikan yang sampai tuntas 27 bubu lah. Ini cuma yang diangkat cuma 6 bubu. Semoga Bang Ijurhan diberi sehat dan dijauhkan dari mana bahaya dan dimurahkan rezekinya. Ya guys, bila ada kesalahan dan kekurangannya di dalam video ini, Sepan Bayu baik terasa maupun yang terasa mohon dimaafkan. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.